Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Permohonan Najib bagi semakan sabit kes SRC kini ditetapkan sehari pada 19 Januari. Putrajaya Mahkamah Persekutuan menetapkan sehari pada 19 Januari untuk mendengar permohonan semakan Dato' Seri Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana milik SRC International sendirian berhad. Sebelum ini mahkamah menetapkan 3 hari iaitu pada 19, 20 dan 26 Januari untuk mendengar permohonan semakan bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul berkata mereka menerima email pada Jumaat lalu daripada Mahkamah Persekutuan memaklumkan 2 hari bagi pendengaran itu telah dilapangkan kerana beberapa hakim yang menganggotai panel untuk mendengar semakan Najib terlibat dengan kes lain.